Hai Bre, welcome back to Sini Aja Channel bareng gue, Alfian Kurniawan. Nah, di video kali ini, gue bakal nge-review film terbaru Netflix dari Perancis nih, yaitu Oxygen. Interruption. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. Oxygen merupakan film Perancis berjenis science fiction thriller yang disutradarai oleh Alexandre Aja dan ditulis oleh Christy LeBlanc. Memiliki runtime 1 jam 40 menit dan dibintangi oleh Melanie Laurent sebagai Elizabeth Hansen. Nah, premisnya sendiri itu sebenarnya sederhana, Bre. Menceritakan soal seorang wanita muda, yaitu si Elizabeth Hansen, yang terbangun di sebuah tabung kriogenik tanpa tahu menahu kenapa ia di sana dan tanpa ingatan yang jernih juga. Nah, ia harus mengingat kembali memori masa lalunya dan berusaha keluar dari tabung itu sebelum kehabisan oksigen. Nah, Bre, dilihat dari premis dan juga trailernya nih, udah ketebak banget kalau sepanjang film ini kita hanya bakal ngelihat perjuangan mbaknya yang berusaha keluar dari tabung. Jadi, film strip begini nih, klaustrofobik kayak gini, itu mungkin banyak orang yang nggak bakal suka. Karena ya, lokasinya juga cuma satu dan orangnya juga itu doang. Tapi nih, Bre, menurut gue itu penulisan ceritanya udah well written. Kenapa? Karena tiap scene yang dibangun itu istilahnya punya tarik ulur yang pas lah, Bre. Ada waktu ketika kalian ngerasa bosen, tapi ada juga waktu ketika kalian dibikin penasaran sama gimana caranya mbaknya itu keluar dari situ. Terus muncul juga pertanyaan nih, siapa sih yang masukin mbaknya ke tabung itu dan apa tujuannya dia di situ? Nah, hal ini nih yang menurut gue itu bikin lu tetap stay nontonnya. Apalagi nih, Bre, kalau kalian itu bisa menaruh rasa simpati ke mbaknya, lu bakal penasaran sampai akhir untuk mendapatkan jawabannya. Tapi, kalau kalian cuek-cuek aja nih, ya mungkin kalian bakal ngerasa bosen dan pengen cepet-cepet tahu lah akhirnya kayak gimana. Tapi untung aja nih, film ini tuh memiliki pacing yang menurut gue udah pas. Gak cepet banget juga gak lambat banget, dan durasinya juga pas. Gak kelamaan dan gak kecepetan juga. Jadi menurut gue nih, udah balance lah, kalian masih bisa menikmati filmnya. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Milo, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas en mesure d'accéder. Untuk aspek performance-nya nih, wah, aduh, itu keren banget, Bre. Gue bener-bener salut sama aktingnya Melanie Laurent. Dia bisa menghidupkan suasana film ini, Bre. Dan itu tuh bener-bener jadi kunci utama di film tipe kayak gini. Bayangin aja nih, kalau akting dia buruk dan gak bisa ngebawa filmnya. Waduh, udah jelas, mati mah film ini dari awal. Langsung pada cabut, males nontonnya. Dan satu lagi nih, keputusan yang dia ambil itu lagi-lagi kadarnya juga udah pas. Gak terlalu berlebihan paniknya sampai bikin bad choice, juga gak terlalu cerdas banget. Jadi di sini tuh kelihatan lebih realistis lah, Bre, tingkahnya dia untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk aspek sinematografinya, sebenarnya gak terlalu spesial ya, biasa aja. CGI-nya juga standar lah ya. Sound design aman-aman juga sih, Bre. Tapi nih yang gue suka nih, itu di aspek production design-nya. Walaupun sempit, cuma ditabung doang, tapi bisa dieksplor dengan cukup maksimal. Didukung juga sama pengambilan gambarnya yang keren dah pokoknya. Milo, est-ce que tu peux faire une recherche ADN? Elizabeth Hansen. Overall, di saat sekarang ini di mana kebanyakan film itu cuma menawarkan cerita dan konsep yang hampir sama, film Oxygen ini tampil beda dengan caranya sendiri, Bre. Dengan cerita thriller fantasinya yang fresh, misteri, dan twist yang menarik diikuti sampai akhir. Dan gue rekomendasiin kalian untuk nonton ini, Bre. Bahkan untuk yang gak suka film buat mensyo kayak gini atau genre claustrophobic kayak gini, itu lu wajib cobain nonton lah pokoknya. Karena ini worth watching kok. Nah, kesimpulannya, Oxygen is a decent survival movie with fresh concept, engaging story, well-paced, outstanding performance, and pretty well executed. Of course, it has a plot hole, and the ending is a bit flat for me, but still entertaining and enjoyable. Untuk ratingnya, saat ini di IMDb sebesar 6,4 dan di Rotten Tomatoes sebesar 95 dan 78. Dan dari sini aja, sebenarnya gue mau kasih nilai 8,2 sih. Tapi endingnya yang menurut gue agak kurang, jadi ya cukup 8 per 10. Oke, jika kalian suka review sini aja, jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alvan Kurniawan, dan selamat menonton Oxygen. On commence par quoi?